Rute nanjak. Kalau pengen ke Watu Alien Langon, World Castle bisa nanjak sini. Ini kita rute rolling. Terus nanti cangkringan tinggal ke selatan. Di belakang peloton JBR Roman Taito. Amor Pak Pur Ben Ketok kuat. Rute yang biasa saya lewati sama Mas Wat. Kok biasa sih? Yang pernah cuman baru 2 kali 3 kali deh, kok biasa. Banyak ban ini. Peloton depan. Halo Pak. Dilewati aspal-aspal halus. Wah, ini ya jalan tol yang baru kemarin. Masih dicoba ya. Pagi Pak, ngobrol. SCC ini jersey yang baru ini ya Pak. Baru Pak. Ya. Dengan Pak siapa ini? Saya Yudi Om. Oh Pak Yudi. Ya. Akam sih, cuman tangganya Gus Miftah. Oh, mantap, mantap. Iya Pak. Ya Pak, menikmati ya Pak. Dronjong nih. Hati-hati. Habis nanjak jauh 17 kilo dapat view. Sawah-sawah sini terakhir ini. Fotografernya iya ya, halus kiri kanan sawah baru rolling. Wah, rapi pagi ini Pak. Iya ya Pak. Oke, bagi drone jam. Rutenya gelok kiri, gelok kanan. Mulai banter-banter ya Pak YouTube. Don't forget like and subscribe. Makasih Pak Agus. Sekarang teringat ya pakai YouTube Short ya? Ya, ya buat nambah-nambah subscribe Pak. Oh ya. Yang jelas YouTube subscribe kadang-kadang penontonnya kayak hantu Pak. Tiba-tiba meledak gitu. Iya, kadang bisa jutaan. Short itu ya? Iya. Ya cuma buat isi-isi iseng-iseng aja Pak. Biar gak sepi. Oke, halo ke kanan ke cangkringan. Bukit Sari kita turun. Hati-hati. 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 Oke. Wes mulai brutal iki. Thank you.
hanya ikut pakai road bike teman-teman ya. Kita hanya ikut nyempil. Yoi, yo pak. Cici. Yo pak. Aktif ikut bukur SCT pak? Aktif loh pak? Kalau anu, anu pagi terus pak. Dengan bosnya. Oke. Bareng pagi terus ya. Ya, yang penting kita berolahraga, hati gembira, sehat selalu. Kata-kata hari ini ya pak. Insyaallah. Panjang. Amin, amin. Yo. Pokoknya petuah dari sesepuh-sesepuh gue seri manjur ya. Oh, gak belok kiri ya. Kita lurus lewat Jagal berarti. Masih ke barat kemungkinan. Dilewatkan jalur pakem. Yo. Bismillah. Boleh nempel saja. Sak kuate. Gak kram koyo wingi. Nah, ketemu lagi sama Mas Nur. Mas Nur. Yo. Enak iki rutine Pak Dronjong mau. Menyenangkan. Apale nak. Ya, pertamain aja sih Pak Dronjong. Fotografer ada ke sawah-sawah ya. Foto totalitas. Yo, kita lanjut. Yuhu. Kita dilewatkan jalan Kaliurang ke selatan. Bismillah. Ini jalan yang sangat rawan, agak kritik, bergelombang dan beberapa banyak jeglongan, harus hati-hati, jadi harus fokus aja. Yoi, setelah ini tak off-kan aja kameranya. Hari ini kurang beruntung. Wah. Mas Dur. Ada bocor nih. Kemungkinan ifak belakang kayak kemungkinan tuh. Ban belakangnya masuk hati macet. Mudah-mudahan disetnya aman yo. Mudah-mudahan lah. Pagi ini kita pengen lihat Mas Fuad ganti ban dalam. Kebetulan bawa toolkit. Cuman enggak bawa pompa. Andra tolong sama tim lepak. Yoi, pelan-pelan. Yoi teman-teman, habis di kilometer 26 Jagal KM 15,4 depan Bacare bocor Mas Fuad tadi, dan alhamdulillah sudah teratasi berkat tim mekanik. Mas Fuad bawa toolkit cuman gak bawa pompa. Akhirnya ada teratasi, yuk kita lanjut untuk kilometer selanjutnya menuju finish di acaranya Milad Ponpes Florasi Gus Miftah. Yoi. Kilometer 30,7, 10 kilo meneh. Sepit-sepitan, brutal. Oke lanjut. Kelihatannya jalannya halus, ternyata jeglong ini. Karena banyak jalan yang dilewati ini ada aliran parit atau kalen. Jadi kalau truk lewat tuh amblas. Suat aja ya. Waduh, naiknya sepit 40-an ya. Marta nih, mungkin itu yang depan sarapan at. Nanti golek warung terus metal. Emang jam segini jam-jamnya sarapan nih, hampir jam 9 teman-teman. Yo, kurang lebih 5 kilo lagi. Thank you.
bikin peleton sendiri. Mas Fuad sebagai tukang tarik dan Ibu WCC ini di tengah, saya di belakang aja. Testing, testing, gue lepas tangan. Oke, tinggal masuk 1,5 kilo lagi. Kita akan finish di Ponpes Koraji. Yuhu. Bunku kok kilometer 38 ya? Kurang nanti. Ya karo bali lah. Akhirnya sampai lagi di tempat titik start tadi, lapangan Temanggal. Kita lanjut. Ayo ke Madang. Buat teman-teman yang haus hiburan, tanggal 8 ada dangdutan. Oi! Madang. Yo. Ada hiburan Deni Caknan, After Sense. Terus banyaklah woro dan orasi kebangsaan di lapangan Temanggal. Saksikan ya teman-teman. Jumat tanggal 8. Awas, 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 awas. Finish strong. Tadi ada bocor Mas Wah jadi terlambat. Ini udah rame pesepeda dan yang jalan sehat tadi udah pada finish. Tinggal nunggu pembagian door prize. Akhirnya lemas mana asem. Akhirnya finish, finish, finish. Ayo Mas, semamrum ya. Nunggunya aku. Oke. Nih teman-teman pesepeda yang finish. Kalau yang jalan sehat di sebelah timur sana. Ada teman-teman. Alhamdulillah teman-teman kenyang sekali pagi ini. Sarapannya full daging-daging habis. Ini ngobrol-ngobrol terus nanti kalau mau ya kita pindah di panggung utama pembagian door prize. Nek nggak mau langsung pulang aja. Alhamdulillah teman-teman, ini udah jam 10. Kita mau pulang aja ya. Kayaknya pulang lebih baik deh. Nungguin door prize juga kayaknya susah. Hah? Nanti. Dan yang jelas ramai banget nih peserta jalan sehat dan Weser. Hati-hati Pak Agus. Sehat-sehat ya. Amin. Wah, ini perjuangan. Ini perjuangannya Mas Faiz sih. Ini bekasnya Faiz. Oh. Sekarang pakai Giant ya. Saya pakai bekasnya aja. Hati-hati ya Bu, Pak Sigit. Ya. Besok lagi ketemu di jalan. Besok mesra. Besok mesra. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita dari Blues Milad ke-11 Ponpes Koraji. Iman sudah menonton video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.